Halo, assalamualaikum. Halo, Kak Aziza. Iya, dari Berbagi Semangat Bu, ini dalam program Semangat Sedekah. Ya, mau ngobrol-ngobrol sama Dek Aziza, sama Ibu juga. Ibu, mohon maaf Ibu, bisa diceritakan kembali ya Bu, ya ini awal mulanya sakitnya Dek Aziza ini gimana Bu, kronologinya? Ya, asal mulanya juga sakit ya waktu bayi ya. Waktu bayi, nggih. Sakit jantung bocor biru. Jadi POM. Ini kukunya masih biru ini semua. Kuku kaki tangan nggih, Bu, nggih. Ini berobatnya di rumah sakit itu PSC Surabaya. Oh, di Surabaya, nggih. Kalau ibu sendiri masih kadang ada ini ya Bu ya, itu kayaknya jadi hiburan ya. Badut ya. Kalau ada musim gini ada badut, saya sekarang jualan kopi di rumah gitu. Jualan kopi? Ya, jualan kopi di rumah soalnya kan banyak pandemi, artinya nggak boleh diajak keluar sama dinas sosial. Ibu tahu Semangat Sedekah dari mana Bu, informasinya? Tahu dari mana? Oh, saya taunya itu waktu di rumah sakit PSC, waktu operasi yang berapa itu temannya itu saya punya nomor pribadi gitu, tapi yang sakit bukan anaknya. Itu saya dikasih nomor itu, terus saya telepon pribadi itu. Oh iya, terima kasih ya Bu ya, mohon maaf ganggu ini waktu sorenya, kami juga bisa ketemu ya. Belum bisa ketemu langsung, cuma lewat video call bisa lihat ya, ini kondisinya ya. Dia bisa halo Berbagi, terima kasih atas bantuannya. Bantuan ini sangat berguna untuk Adik Aziza bisa sembuh dari jantung bocor. Semoga Adik Aziza bisa sembuh dan bisa bermain sama teman-teman. Halo, semoga Berbagi bisa terus jaya. Halo Berbagi, terima kasih.